berjumpa lagi dengan Webinar Barbel. Kali ini Loren akan memotong rambut yang panjang nih guys. Katanya minta dipotong pendek guys. Pendek nanti dibikin begini sayang, biar kokak gitu ya. Ini rambut bekas di smoking. Biasanya agak kesulitan kalau motong rambut bekas di smoothing itu, kalau dipotong berantakan biasanya. Nanti dicoba aja, kalau hokap kayaknya untuk rambut bekas smoothing bisa kali ya. Oke guys, saksikan. Kenapa nggak fokus ya? Ini guys, panjang banget rambutnya. Sebenarnya Loren paling suka kalau memotong rambut panjang kayak gini, soalnya banyak dibikin pola gaya potong atau lebih mudah untuk mengatur model atau gaya rambut, mau dibentuk, mau diarahkan kemana gitu, lebih mudah ketimbang rambut yang pendek. Kalau rambut pendek itu biasanya mengikuti alur yang sudah ada, tapi kalau rambut panjang itu lebih banyak pola pengaturannya, lebih enak aja. Loren mulai ya guys. Panjang banget guys. Saksikan saja terus sampai nanti selesai ya. Ini rambutnya panjang juga tebal. Bentukan pola bagian awal sudah selesai guys. Untuk selanjutnya mengambil bagian tengah, tapi katanya tadi nggak mau terlalu tipis guys, jadi diambil secukupnya, kira-kira pakai vas nomor 2. Untuk bagian atas nanti guys ya, terakhir. Sekarang pembentukan pola bagian samping, belakang juga. Mengambil yang bagian paling bawah guys, secukupnya. Pakai vas nomor 1. Kalau tadi kalian mengambil pakai vas nomor 2, itu yang bagian tengah, ini vas yang nomor 1 untuk bawah, yang bagian yang paling bawah guys. Soalnya yang dipotong nggak mau terlalu tipis. Oke, cukup guys. Untuk pengambilan yang bagian bawah guys. Belakang yang bagian bawah ya. Hampir selesai guys, pengambilan bagian belakang bawah ya. Untuk sementara belum ada kesulitan mengambilnya, karena ini mengambilnya langsung tipis guys. Tapi nggak tahu nanti yang bagian atas, soalnya ini rambutnya kan bekas di smoothing ya, biasanya sulit. Masih pengambilan bagian tengah guys. Pembentukan tahap awal. Nah,
lebih gampang sih sebenarnya. Soalnya langsung diambil pendek. Tadi rambutnya panjang. Coba ini kalau dipotong oleh lain, mungkin sulit kali ya. Silakan mencoba guys di rumah. Kalau mau belajar ke barbernya Loren, hadir ya di Mojokerto Bangsal, tepatnya di Desa Ngeranggon RT 27. Tanyakan aja Loren Barber. Oke, selesai guys. Simpel kan guys, gampang. Untuk membentuk pola bagian atas tadi sudah diambil ya guys. Nah, ini diganti lagi. Ambil sekitar seperempat ini guys ya, kira-kira 3 jari di bagian pinggirnya guys. Oke. Langsung diambil guys. Ini langsung biasanya terbentuk. Bagian sisi siku ini pakai vas nomor 4 guys, langsung terbentuk dikit ya. Oke guys, untuk pembagian dan pengambilan rambut yang bagian atas sudah selesai guys. Menggunakan clipper ya, sudah selesai. Tinggal pembentukan body bagian atas. Dengan gunting sisir ya guys, untuk menipiskan rambut bagian atas. Soalnya tadi kan saya bilang rambutnya tebal, panjang tebal, ini sudah pendek, ditipisin dikit agar tidak terlihat tebal dan mudah untuk membentuk pola rambut yang bagian atas. Oke guys, ini sudah hampir selesai. Udah hampir selesai guys pengambilan gaya rambut rokat. Ngomong gak kurang semangat ini ya, soalnya ini udah hampir tengah malam guys. Loren udah agak capek ya. Tinggal penataan-penataan. Keren guys. Dikasih drip. Setelah saya kasih tahu ini namanya potongan apa mas? Ya ini potongan karate hokat. Ya dari awal tadi ini lupa ini guys, dengan mas siapa yang dipotong. Soalnya ini baru kali pertama kali ini potong di tempat saya. Katanya dulu waktu kecil pernah, tapi udah gede-gede gak tahu. Kecilnya pernah potong di tempat saya guys. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan pemotongan daerah masyarakat Loren Jenar. Terima kasih untuk anda semua, untuk para subscribernya Loren Jenar. Sukses untuk anda semua. Dalam satu bunting, bye bye.